finished. In Indonesia. Oke, di permasalahan ribs broken atau iga patah. Kita ambil di AHA, bagian atas atau upper seperti Madam said. Jadi kita masuk ke F, kemudian renting ke 6 yaitu skeleton. Skeleton terbuka di meridian G. Kemudian kita renting lagi di 4. Ya, di 4 ini adalah menunjukkan rib atau iga bagian atas. Kemudian meridian iga adalah C atau stomach. Di C kita lakukan protokol yaitu tonifikasi 4, sedasi 1, dan tambahan satu protokol adalah tonifikasi 2. Ya, kemudian kita lapor di J, tonifikasi 4 dan sedasi 1. Pintar. Semua benar. Semua benar. Oke. Okay. Take one photo. Take one photo. The plan for. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa gitu, bisa foto-foto ya. Jangan kalah ya. Bisa semua. This is all memory. Ya, ini memory loh. Very good memory. When you see after few years, it feel very. Nanti terlihat gitu kan, wah. For me is collection of memories. That is why I capture all small moments of this. Ya, semua momen di capture sama beliau ya. Karena ini memory. Oke. Okay. Yang kedua. Now next case. Nah. Ulang panggul patah. After this one more case, then we will have coffee break. Yeah. One patient has left hand contracted, bones are like this, left hand. Yeah. Tangan kirinya masalah ya ini. Seperti itu, contracted seperti itu tangan kirinya. Did you see like this sometimes? Ada yang lihat seperti itu pasiennya? Yeah. Now you have book. Yeah. Let me see how you will use your book. Ya, bagaimana Anda melihat buku Anda untuk mengetahui itu tadi energinya?